Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini cikgu nak mulakan dengan jom cuba 4.1. Jadi kita berada pada silibus tingkatan 2. Okey. Jadi jom cuba 4.1. Jadi soalan nombor 1, tentukan sama ada setiap poligon berikut merupakan poligon sekata atau poligon tak sekata. Jadi pertamanya kamu tengok dulu pada muka surat 57. Jadi apa itu syarat-syarat untuk jadi poligon sekata? Jadi dekat yang kuning tu dikata poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Ada dua syarat. Semua sisi sama panjang dan semua sudutnya sama saiz. Poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Jadi kongruen atau samalah. Poligon tak sekata pula ialah poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Jika semua sisi tak sama panjang, ada sisi yang tak sama panjang, jadi sudutnya confirm tidak akan sama. Okey, jadi mari kita tengok pada tiga soalan pertama, soalan satu tu, adakah semua sisinya sama panjang? Tidak. Jadi adakah semua sudutnya sama? Ya, tapi kedua-dua syarat itu mesti dipenuhi. Jadi dalam kes ini poligon tidak sekata. Jadi tidak. Okey. Kalau B begitu juga. Panjang atas dengan bawah ni memang sama tapi kiri kanan tak sama dengan atas bawah. Jadi memang tak samalah. Dan kemudian bila tak sama tu memang sudut pun tak samalah. Okey. Jadi ini pun tidak juga. Kalau C, disebabkan ini lukisan cikgu lukis balik, nampak macam tak berapa sama. Jadi kamu kena tengok dekat gambar rajah ataupun pada buku teks kamu tu. Jadi dia lukis tu semua sisinya sama, sama panjang. Dan semua sudutnya dilabelkan sama. Okay, dilabel tempat benda yang sama, yang sama. Jadi yang ini adalah poligon sekata. Okay, tengok soalan D. Semua sisinya sama panjang. Okay, adakah sudutnya sama-sama? Kita kena anggaplah. Sebab dalam kes ni kita tak nampak. Okay, tapi memang cikgu lukis dengan panjang yang sama. Jadi ini, ini adalah poligon sekata. Bagaimana dengan E? Dia tandakan dua sisi saja yang sama panjang. Tapi yang ketiga tidak sama panjang. Jadi ini tidak sekata. Kalau F ditulis ataupun ditandakan, tandakan panjang ke semua sisi ini adalah sama panjang. Jadi ini adalah sekata. Dan GHI. Okay, kalau bila cikgu cuba lukis untuk G, cikgu dapati untuk menghasilkan satu poligon sekata dengan 10 sisi, dia agak macam bulatan sikit. Kalau kita tengok gambar-gambar rajah yang diberikan dalam buku teks tu, dia agak penjong sikit. Okay, walaupun jawapan di belakang dikata itu adalah poligon sekata, apa dua syarat? Pertama, mesti sama panjang semua sisi. Dan kedua, mesti sudut tu sama besar. Cikgu dapati yang dekat tepi sini tu, dengan tepi sini tu agak berbeza dengan yang lain dekat atas tu. Jadi, untuk dalam buku tu, walaupun dia kata itu adalah poligon sekata, cikgu kata bukan poligon sekata. Sebab poligon sekata, bila cikgu lukis dengan 10 sisi, dia agak membulat. Okay? Okay, jadi kes cikgu sekata. Kes dalam buku, cikgu kata tak sekata. Okay? Berlainan dengan H dengan I. Jadi kalau kamu tengok dekat H dan I tu, dia nampak lebih bulat. Okay? Nampak lebih bulat. Dan semua sisi tu ditandakan. Dan kemudian semua sudut ditandakan. Jadi yang ini adalah sekata yang juga. Dan yang ini pun sekata juga. Okay? K,
Okey, soalan nombor 2. Suri gambar suri rajah berikut. Tentukan bilangan paksi simetri bagi setiap rajah jika ada. Mari kita tengok gambar rajah pertama. Jika kita dapati ini adalah satu segitiga isosceles, iaitu segitiga kaki sama, ada dua sisi yang sama, akan ada satu sahaja paksi simetri. Okey, dia membelah dua gambar rajah ni. Okey, paksi simetri itu apa? Ulang sekali lagi. Membelah gambar rajah kepada dua bahagian yang sama, dan jika kita lipat di sini, dia akan satu belah ni akan jatuh atas satu belah yang lain. Okey, itu syarat. Ada dua syarat lah. Garisan itu membelah dua, kemudian kita lipat, dia akan jatuh atas satu lagi. Okey? Jadi yang ini ada satu sahaja. Bagaimana kalau segi empat tepat? Sini. Okey, jadi mungkin pasal lukisan cikgu tu mungkin nampak macam dia bukan. Okey, tapi yang sinilah kalau untuk segi empat tepat, dia boleh belah. Jadi bawah ni kalau kau melipat ke atas, dia akan jatuh atas sini. Begitu juga kalau kau melipat dari tengah-tengah sini. Okey? Lipat. Sebelah sini, lipat, akan jatuh atas sini. Jadi, bila kamu cuba buat yang ini, okay, jadi yang atas ni akan jatuh dekat sini. Okay, akan jatuh. Okay, jatuh macam tu. Bukan macam tu, eh? Jadi, yang garisan ni tak boleh. Dia membelah dua. Tetapi, bila dilipat, dia tak jatuh di atas yang sini. Okay, jadi syarat tu. Begitu juga garisan ni. Garisan sini tidak menjadi paksi simetri sebab dia membelah dua tetapi tidak jatuh atas sebelah yang lain. Kalau soalan C, boleh tak kita belah di mana-mana supaya dia jadi setengah yang... Oh, okey, cikgu lupa. Ini tandakan cikgu ada dua paksi simetri. Yang ini, bila belah, tak sama besar. Bila belah dekat sini, tak sama besar. Belah dekat sini pun tak sama besar. Belah dekat sini pun tak sama besar. Jadi, kosong. Tak ada. Begitu juga di sini lah. Cikgu nak belah ke mana pun, dia tak menjadi setengah. Okey? Tak jadi setengah tu, maknanya bila dia lipatkan, tak jadi jatuh atas yang sebelah yang lain. Okey? Begitu juga di sini tidak ada paksi simetri. Seterusnya, soalan nombor 3. Lengkapkan jadual berikut dengan ciri-ciri poligon. Dan ada 4 poligon sekata. Jadi kalau poligon sekata itu, kalau 3 sisi nama dia segi 3 sama, 4 sisi nama dia segi 4 sama, kalau 5 segi pentagon. Tapi kita katalah pentagon sekata. Kalau 6 sisi nama dia hexagon. Hexagon. Kalau 7 sisi heptagon. Kalau 8 sisi, octagon. Kalau 9 sisi, nonagon. Okey, tapi kalau dia kata, kita nak kata poligon sekata, kita kata nonagon sekata, octagon sekata, heptagon sekata, hexagon sekata. Jadi untuk poligon-poligon sekata, okey, bilangan sisi itu dah nama dia 6 kan, bilangan sisi 6, 7, 8 dan 9. Itu nama dia, ikut-ikut nama. Bucu pun samalah. Kalau apa beza sisi kan? Sisi panjang tepi ni. Bucu tepi. Yang ini. Okay? Alright. Jadi sama je. 6, 7, 8 dan 9. Kemudian bilangan paksi simetri, iaitu garis yang akan membelah gambar rajah ni pada dua bahagian yang sama. Kalau untuk yang ini, dia boleh belah dekat sini. Okey. Sebelah dengan sana tu sama besar lah. Okey. Dan kemudian apa lagi? Ada lagi tak? Ada lagi. Okey. Jadi kalau ikut bucu-bucu ni pun boleh juga. Bucu-bucu ni pun boleh juga. Bucu-bucu ni pun boleh juga. Dan kemudian ikut tengah-tengah ni pun boleh juga. Ada lagi. Jadi ada semua sekali ada 6. Okey. Jadi untuk poligon sekata ni, ada berapa bilangan paksi simetri ikut bilangan sisi dia. Kalau untuk ni ada 6, ini pun paksi simetri ada 6, ini paksi simetri 7, ini paksi simetri 8, ini pun paksi simetri ada 9. Jadi kau boleh cubalah. Okay, jadi kalau dia ada bilangan sisi dia tu genap, dia
boleh melalui tengah-tengah ni, melalui tengah-tengah sini. Kalau dia ganjil macam ni, dia akan melalui pucu, pucu melalui di tengah. Dia akan belah dua pada dua bahagian yang sama. Jadi bila kamu buat pergi sana dia akan lebih ada 7. Yang ni ada 8 sebab yang tengah-tengah ni ada 1. Okey, dan melalui ini pun ada 1 membahagi 2. Okey, dia akan bahagi 2 bahagian. Okey, jadi ikut berapa sisi yang ada. Seterusnya soalan nombor 4. Bina poligon sekata berikut dengan pembaris dan jangka lukis. Pembaris dan jangka lukis saja yang diberi. Okey, jadi A, segi 3 sama sisi dengan panjang sisi 3.4 cm. Tapi cikgu nak menggunakan yang besar macam ni, jadi cikgu kan tak bolehlah buat 3.4. Jadi cikgu akan melukis satu segitiga dengan sisi 20 cm. Okey, jadi 20 cm, cikgu akan ukur 20 cm. Ataupun mula-mula ni cikgu tak ukur 20 cm. Okey, jadi sekarang ni cikgu tandakan satu tempat 20 cm, cikgu ukur sini 10 sampai 20. Okey, sampai sini 30. Okey, okey, jadi ini 20 cm. Jadi maknanya kamu buat tu 3.4 lah pada kertas. Jadi 20 cm. Jadi ambil jangka lukis, ukur juga dengan panjang yang sama. Jadi dalam kes ni cikgu nak lukis 20 cm. Lepas tu cucuk dekat sini, dekat salah satu tempat tanda tadi tu, buat lengkok. Dan cucuk satu tempat lagi tu, lengkok yang kedua. Dan kemudian kamu sambung saja titik tersebut. Sambung, iaitu daripada contohnya sini A, yang ini B. A sambung kepada C. Buat lebih pun tak apa. Okey, di sini C. Jadi semua sisi ini adalah 20 cm. Okey, jadi yang kamu tu kamu buatlah untuk 3.4 cm. Okay, seterusnya soalan B. Segi 4 sama bersisi 3.6 cm. Seperti biasa, cikgu tak boleh lukis dengan 3.6, kecil sangat. Okey, jadi cikgu akan lukis 20 cm. Jadi cikgu akan lukis satu garisan yang panjang dan tandakan bertempat ini selap banyak 20 cm. Okey, kalau 20 tu di sini nombor ni 20 hingga 40. Okey, itu 20 cm. Okey, jadi kita kena buat garisan tegak ke atas. Garisan tegak itu boleh diperoleh dengan menggunakan jangka lukis daripada tempat ini, iaitu sisi segitiga, sisi 4 ni AB. Daripada A kita tandakan ke kiri dan ke kanan, dan daripada sini kita mungkin buka sikit dan tandakan ke atas, dan daripada sini juga ke atas. Alright, dan kemudian kita sambungkan. Daripada A ke atas sana. Okay, jadi cikgu punya lukisan ni nampaknya tak berapa lurus. Sebab cikgu punya tu agak dia bergerak-gerak sikit. Okay, dan kemudian kita ukur balik 20 cm. Pastikan 20 cm. Yang ni pastikan 20 cm. Yang ni pun tak berapa tepat juga ukuran ni sebab ni kadang-kadang dia bergerak sikit. Okay, pastikan kau punya tu tak bergerak lah. Jadi cikgu ukur 20 cm. Okay, daripada A ke atas 20 cm, B pun ke atas 20 cm,
dari pertemuan ni pun kamu cucuk juga sini sampai ke sana. Okey, dan tinggal menyambungkan saja titik-titik tersebut. Ambil pembaris, sambungkan. Kalau nampak sengit ni pasal bergerak sikit lah. Okay. Okay, kita ukur balik. Betul tak? Oh, lagi sikit. Okay. Ni pun lagi sikit. Okay, 20. Okay. Right? Okay, ada terpadam ni pun. Jadi, kamu label lah A, B, C, D, padam yang lain-lain tu lah, yang terlebih tu. Okay. Soalan C. Heksagon sekata bersisi 4 cm. Menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Jadi untuk heksagon bersisi 4, cikgu tak boleh lukis 4, cikgu lukis 20 cm. Jadi apa cikgu nak kena buat? Ukur untuk 20 cm. Okay, dan buat satu bulatan berjejari 20 cm. Okay, tandakan. Okay, kemudian pastikan masih lagi 20 cm di sini. Ada lagi sikit dah. Okay, kemudian tanda satu tempat pada tepi sini, di mana-mana saja. Okey, dakwah pun dah habis. Okey, kalau dah tu, kamu kena ukur semula. Kalau pastikan dia masih 20. Sebab kita punya lukisan dia 20 kan. Okey, cuba tandakan tempat. Dan kemudian menggunakan panjang sisi yang sama, 20 cm ni. Kalau kamu suruh buat 3.6, 3.6 lah. Tandakan saja. Okay, dan sambungkan titik-titik tersebut. Okay. Dan untuk pastikan tu dia jadi tu saja, kamu padamlah bulatan ni. Tada. Okey, 4D, kita kena lukis satu heptagon sekata bersisi 4.2. Seperti biasa, cikgu tak boleh lukis yang kecil-kecil sangat. Kita lukis yang besar sikit. Jadi yang kita akan lukis ialah satu heptagon sekata bersisi 20 cm kerana cikgu menggunakan protractor yang besar. Okey, jadi pertamanya kita kena lukis. Okey, pastikan kamu punya alat tu yang kena lukis specially, pastikan pensilnya tajam. Okay, kalau kau pensil kasar lah, kalau pensil halus tak apa. Okay, jadi kita lukis langkis cikgu ni, cikgu nak kena lukis 20 cm. Harap nampak.
Okey, kalau ini kasar sikit dia akan lari lah. Cikgu dah cuba beberapa kali. Dia memang tak bertepat. Tak bertepat sebab alat tu yang kurang tepat eh. Jadi yang ini pun mungkin juga akan tak berapa tepat sangat. Jadi cikgu ukur setepat mungkin yang boleh. 20 cm lah daripada 20 hingga 40. Okey, yang itu di sana kita labelkan sebagai A dan B, ini 20 cm. Jadi ini adalah duduk di tepi bulatan. Okey, jadi ataupun kita kena lukis bulatan. Okey, di bulatan itu sisi A ke B itu ialah 20 cm kalau kita lukis lurus macam tu. Jadi adakah kalau kita lukis apa-apa sentimeter pun, berapa jari pun sama? Tidak. Okey? Jadi kamu kena tahu kalau kita lukis dia jari bulatan ini dengan 20 cm kita akan dapat hexagon. Itu automatik. Okey? Iaitu yang hexagon senang je, lukis 20 dan tepi ini buat 20, dia akan dapat. Dia automatik terbahagi kepada 6 bahagian. Tapi untuk bahagi pada 7 bahagian, kita kena cari jejarinya tu. Untuk tahu jejari, kita kena tahu lu titik tengah bulatan. Kita tahu, tandakan sebagai C. Okey, jadi adakah jejarinya sama dengan 20? Tidak. Itu yang kita kena cari dulu. Jadi cikgu akan cari di mana, di manakah titik tengahnya tu. Jadi untuk melukis yang ini, kamu kena lukis pula 30 cm. Oops, sorry, 30 darjah. 30 darjah tu dekat A. Dekat A 30 darjah. Ini pun satu lagi yang masalah cikgu buat dapat tadi. Bila gunakan kertas pada kertas, okey je lah. 30 ni cikgu punya susah sikit nak kira. Okey, 30 tu bukan, 30 darjah tu bukan sini. Lebih kurang. Okey, that's why cikgu buat eksperimen tadi pun dia tak dulu tepat. Okay, jadi 30 darjah dan kemudian kita sambungkan dia. Ni nak mencari titik tengah lagi ya. Okey, itu pun okey. Itu pun lain sikit. Lepas tu kita buat satu garisan yang berserenjang. Berserenjang dengan garisan AB dan melalui B. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, panjang jejari itu adalah panjang A kepada C. Inilah panjang jejari. Okey, panjang jejari yang diperlukan. Berapa itu kurang pasti. Okey, jadi bergantung pada ni, kalau 20 ni bukan dalam 22.5 lah jejari dia tu. Jadi sudut ni sudut 30 darjah. Jadi kita belum tahu lagi dia punya titik tengah dia tu. Kita baru tahu jejari dia. Untuk tahu titik tengah tu, kamu kena sambungkan pula A kepada C. Okey, pada A kepada C. Baik, ini pun satu. Kita cikgu tak boleh nak cucuk betul-betul tepat. Eh? Okey, jadi ni kena tarik sikit lah. Bukan 20 lagi. Ni dah lebih pada 20. Dia tarik dia ke atas. Sebab titik tengah itu akan berada di sepanjang garisan ini. Okay, titik tengah bulatan. Jadi di manakah titik tengah bulatan itu, kita kena sambung pula dengan membahagi gambar rajah ni pada dua bahagian. Okey, jadi bahagi tu berapa sentimeter pun berapa tak ada masalah. Jadi kalau kita gunakan yang panjang jejari tadi pun boleh juga. Jadi sekarang ni apa kita perlu buat? Kita dah buat daripada A tadi kan? A atau daripada di atas dan di bawah. Okey. Dan kemudian dekat B pula. Okey, ni dekat atas dan dekat bawah. Jadi kamu, untuk pengetahuan kamu, kalau tak buat dua-dua pun tak apa, tapi itulah. Okey, daripada A dia akan langgar dekat situ dah. Dan dia dah langgar dan untuk daripada B. Jadi sinilah titik O. Okey, O dekat sini O lah. Kita gantikan O. Itu titik tengah bulatan. Dengan kita dah tahu titik tengah bulatan itu, okay, kenapa cikgu buat dua ni? Sebab tadi nak sambung ke sini kan, tapi dia dah kena kat sini, tak payah lagi. Okay, jadi kamu terus saja cucuk dekat titik tengah bulatan ini. Dan dia jari yang kamu ada tadi kan, sebab ni panjang AC. Okay, jadi sini
akan langgar dekat A, langgar dekat B. Okey. Terus saja pusing. Itu bulatan dia, itu titik tengah dia. Kalau kamu nak ukur berapa? Ini dah ukuran dia lebih kurang lah ya. Kurang dalam 22. Tapi cikgu rasa kalau kita gunakan Pythagoras theorem pun boleh juga, tapi dia tak tepat lah. Maknanya di sini 10 ke atas ini, sebab ni tegak. Sini 10 bagi 2. Yang ini ialah 20. Jadi 10 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi selepas itu, akhir sekali, ini yang mungkin kalau mungkin tak tepat sangat, okay, kerana ada kekangan alat ni tadi. Okay, jadi apa kamu buat lepas tu? Ukur balik 20. Okay, ukur balik 20, pastikan sampai A sampai B. Okay, dan setepatnya. Okay, jadi daripada A sampai B, satu bahagian. B sampai sini, bahagian kedua. Bahagian ketiga, bahagian keempat, bahagian kelima, bahagian keenam dan tujuh. Tapi ni kalau kau tengok, lain sikit. Ada lain sikit. Okay, itu je masalahnya. Okay, apa yang cikgu nampak tadi, sebab ukuran 30 darjah tu cikgu tu tak kurang tepat. Jadi cikgu tak tanda lah. Okay, jadi cikgu tak buat dah tu, konon-kononnya tepat. Okay, konon-kononnya tepat, jadi last, sambungkan saja kepada semua sekali ini. A sambung kepada sebelah sini. Dan sini sambung ke sebelah sini. Okey, A dengan B dah bersambung. Tapi kita gelapkan sikit. B sambung ke sana. Dan sambung lagi ke sini. Sambung ke atas dan terpadam sikit dan ruang pertemuan ni tadi. Okey, lebih kurang macam tu lah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan panjang sisinya 5 cm. Yang berani cikgu ukur kat sini je lah. Okey, ni 20 cm. Ni pun dah kurang dah sikit. 18, yang ini ini je yang tepat sekali. Okey, sebab kita ukur awal-awal tadi. Okey, yang lain tu miss sana sini lah. Tapi kalau kamu gunakan alat betul, ukur pada sini, ukur 30 darjah dengan tepat, insyaAllah dia akan dapat jawapan yang kita cari. Okay, dan soalan akhir sekali daripada Jom Cuba 41, iaitu nombor 4E. Bina poligon sekata berikut dengan pembaris jangan kelukis, iaitu oktagon sekata bersisi 4.5 cm. Seperti kamu boleh jangka, cikgu tak boleh lukis 4.5. Kecil je tu je dengan lukis, jangka lukis yang besar macam ni kan. Jadi, sekali lagi 20 cm cikgu akan lukis. Jadi, kerja pertama, buat garis lurus lah. Garis lurus. Buat lebih daripada 20 kan. Dan 20 itu cikgu ukur daripada sini. Okey, sampai sini je. Tapi jangan padam yang lebih tu. Okey, sebab selepas itu kamu kena ukur sudut 45 darjah. Kenapa 45 darjah? Itu bila kamu sampai dekat 42, kamu akan tahulah. 45 darjah tu dekat luar sini ya, bukan dekat sini. Okey, jadi 45 darjah tu cikgu ukur, okey, dekat sini tandakan sebagai A, yang ni B, cikgu akan ukur dekat B. Okey, dekat luar tu 45 darjah. Ada 45, sini 45, lebih kurang macam tu lah. Haa, ni okay. Salah sikit ke kalau buat lebih kurang ni. Okay, jadi daripada B tu kita langgarkan ke garis 45 darjah tersebut. Okay, kalau kamu gunakan, nanti bila lukis pada kertas,
guna setepat-tepatnya, nanti baru dapat. Kalau tidak, sangkut. Okey, jadi sini A ke B, macam kita kata tadi, 20 cm. Jadi B ke C pun mesti 20 cm juga. Mana dia 20 cm tadi? Okay. Jadi sebabkan dia akan ada masalah sikit dan tak tepat. Okey. Okey, lepas tu tandakan, kamu boleh tandakan dekat situ sebagai C contohnya. Lepas tu kita nak tahu, kita nak buat dua garisan yang berselenjang. Okey, yang membahagi dua garisan AB. Okey, jadi sebenarnya apa cikgu nak buat ni? Cikgu nak tahu di manakah pertembungan antara AB ni, di tengah dia tu yang berselenjang dengan AB ni, dengan BC yang berselenjang. Jadi itulah titik tengah bulatan yang kita perlu bina. Kita perlu bina bulatan macam mana pun. Tapi kita buat sisi dulu. Jadi di sini dah tahu AB 20. Yang ni macam 20 tak? Tekan ni 20 juga. Okey. Okey, jadi kita nak buat selenjang tu boleh je guna yang 20 ni pun eh. Jadi cikgu cucuk sini atas dekat bawah. Okey, daripada B pula atas dan bawah. Dan disebabkan cikgu memang perlukan juga bina untuk BC kan. Jadi BC punya tengah-tengah apa kan? Ni B punya. Dan daripada C, situ dan di sini. Okey. Jadi selepas itu bina garisan yang berselenjang tu. Okey, garisan berselenjang AB yang ni. Sambung dia. Dan buat lebih. Pentingnya sini sambung ke atas. Yang atas perlu penting sebab kita tak tahu lagi di mana akan bertembungnya yang pembahagi dua sama serenjang AB dan BC. Itu pertembungan itulah titik tengah bulatan yang kita cari. Okey. Jadi cikgu tandakan sini ni sebagai O. Ini adalah titik tengah bulatan yang kita cari. Sebab kita nak perlukan panjang sisi. Jadi jari dia bukan 20 lah. Okay, jadi apa lepas tu kita buat? Kita buat satu bulatan lain dengan jejari dia, ataupun ialah ni titik tengah dia. Jejari dia tu mestilah AO ataupun OA ataupun OB. Okey, kau macam tu. Tapi bila kamu gunakan ni, gunakan setepatnya ya. Nanti tak akan dapat pula. Okey, langgar C tak? Dah lah, miss dekat C. Dia gerak-gerak sikit. Oh, atas tu dah langgar terus. Oops. Sini pun lagi lah lari juga. Okey, atas tu dia tak kena eh. Okey, jadi lepas tu sekali lagi balik semula kepada panjang 20 cm tadi. 20 cm sebi kat sini tadi rasanya. Okey, dan ni kedua dan teruslah ketiga, keempat, oops. Kelima. Mana dia? Keenam, ini patutnya kat atas sinilah. Patut sini dah. Okey. Jadi kamu kena adjust lah. Yang ketujuh. Dah. Kena adjust sana tadi eh. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Tentunya 8 kat sini. Okey, jadi disebabkan cikgu dah terlanggar tu dah tak dapat lah. Jadi cikgu boleh buat sebahagian saja. Okey, nak tunjukkan teknik tu je. Ni satu bahagian. Satu lagi. Semua sisi ni adalah 20 cm. Yang kamu kena buat 4.5 cm. Okey, yang atas tu cikgu tak boleh sambung kan? Sebab dia dah lari dah.
terlanggar daripada setengah tadi. Okey? Jadi yang pentingnya 20 cm ni kamu ubah kepada 4.5 cm. Tapi sudut 45 darjah tetap 45 darjah. Okey? Jadi yang lain tu follow lah sama kita ni je.